Dalam memelihara biota laut di dalam akuarium, ada beberapa ikan yang wajib ada di dalam akuarium laut, yaitu ikan jabing glodok. Ikan ini berfungsi sebagai pemakan alga. Di dalam akuarium laut, alga akan tumbuh di celah-celah batu lifeform yang akan mengurangi keindahan akuarium laut. Jabing glodok terkenal pemakan alga yang rakus. Tetapi, jabing glodok mempunyai sifat yang sangat agresif terhadap sejenisnya. Karena itulah, jabing glodok hanya bisa satu ekor dalam akuarium laut. Dengan sebutan keong turbo. Keong turbo juga pemakan alga yang aktif. Untuk membantu jabing glodok membersihkan alga di akuarium laut yang berukuran 1,5 meter atau lebih. Udang pelet. Udang pelet ini berperan penting dalam membersihkan parasit atau kutu-kutu kecil yang melekat di tubuh ikan. Ikan dokter, ikan ini juga berperan sama seperti udang pelet, membersihkan parasit atau kutu-kutu kecil yang menempel di tubuh ikan. Kelebihan dari ikan dokter, ikan ini membersihkan parasit atau kutu-kutu kecil yang menempel di badan ikan di tempat luas. Berbeda dengan udang pelet suka sembunyi di antara celah-celah batu lifeform, yang hanya ikan-ikan kecil yang dapat menjangkau tempat udang pelet berada. Ikan kepe monyong, ikan ini sebenarnya berfungsi untuk mencegah hama Aetasia berkembang biak di dalam akuarium. Ikan kepe monyong suka memakan hama Aetasia yang berukuran kecil. Jadi ikan ini sangat membantu mencegah atau mengurangi hama Aetasia.